Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, baru saja melepas masa lajangnya. Kaisang telah melangsungkan akad nikah di Pendopo Royal Ambarukmo Sabtu 10 Desember 2022 kemarin. Meski telah menikah, namun ternyata bayi Kaisang dan Erina belum memiliki kartu keluarga. Hingga kini, keduanya diketahui masih belum berpindah kakak dan mengikuti kartu keluarga yang awal. Kakak Kaisang diketahui masih ikut kakak tertuanya, Gibran Raka Buming Raka, yang juga merupakan wali kota Solo. Sementara Erina Gudono masih di dalam kartu keluarga ibunya yakni Sofyatun Gudono. Hanya saja, status mereka saat ini sudah berpindah menjadi menikah. Perubahan status tersebut dibenarkan oleh Kepala Disduk Capil Kota Solo, Yohanes Pramono. Pramono menyebut, pasangan yang melangsungkan tasyakuran sehari setelah akad itu belum mengurus kakak baru.